Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya Novi Setiabakti, personal development trainer. Teman-teman semuanya, pernahkah Anda berbicara di depan umum? Saya yakin pernah. Apa yang terjadi ketika Anda pertama kali berbicara di hadapan umum? Sebagian Anda mungkin merasa gemeteran. Sebagian dari Anda mungkin bingung, aku harus ngomong apa? Sebagian dari Anda juga mungkin ngerasa dirinya tidak bisa menguasai dirinya, hingga pada akhirnya apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Atau dengan kata lain, hal-hal yang barusan saya sampaikan, kita sebut itu dengan nervous atau gugup. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan berbagi dengan Anda bagaimana caranya agar Anda bisa mengatasi rasa nervous Anda ketika berbicara di hadapan umum. Oke? Saya akan berbagi kepada Anda 3 langkah. Gimana caranya agar Anda bisa tampil percaya diri, agar nervous Anda, agar gugup Anda bisa hilang dengan seketika. Teman-teman semuanya, langkah yang pertama adalah anggaplah sebagai pengalaman. Teman-teman, segala sesuatu itu pasti ada permulaannya. Setiap orang yang akan naik kelas pasti akan memulai suatu hal yang baru untuk dirinya. So, teman-teman semuanya, langkah yang pertama adalah anggap saja ketika Anda pertama kali berbicara di hadapan umum, itu adalah pengalaman paling berharga bagi Anda karena Anda akan naik kelas. Yang kedua, teman-teman semuanya, cara agar Anda bisa menghilangkan nervous ketika berbicara di hadapan umum adalah nggak perlu pengen sempurna. Salah satu permasalahan nervous itu kenapa muncul? Karena kita ngerasa ingin sempurna, atau bahkan terkadang Anda selalu membandingkan diri Anda dengan orang lain yang jauh sudah lebih ahli dibandingkan dengan Anda. So, ketika Anda membandingkan dengan orang lain, yang mana orang lain itu jauh lebih berpengalaman, maka Anda akan merasa, kok gue nggak bisa ya kayak dia? Kok gue nggak bisa sesempurna dia ya? Teman-teman semuanya, maka tips yang kedua adalah, nggak perlu harus sempurna. Tapi, Anda punya kelebihan, Anda punya kekuatan, Anda punya diferensiasi dibanding dengan orang lain, maka fokuslah dengan kelebihan Anda. Langkah yang ketiga, atau tips yang ketiga, agar Anda bisa tampil di depan umum, menghilangkan nervous pada diri Anda, yang ketiga langkahnya adalah kuasai materi yang akan Anda sampaikan. Penguasaan materi, memahami apa urutan yang akan disampaikan, paham banget apa yang ingin Anda sampaikan, pesan kepada audiens, akan semakin menambah kepercayaan diri dan akan kemudian menghilangkan rasa nervous dalam diri Anda. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, 3 langkah itu bagaimana menghadapi nervous ketika berbicara di hadapan umum. Yang pertama adalah anggap itu sebagai pengalaman berharga bagi Anda. Yang kedua adalah nggak perlu merasa harus sempurna. Kemudian yang ketiga, kuasai materi yang akan Anda sampaikan. Mudah-mudahan 3 tips ini membantu Anda untuk bisa menghilangkan nervous ketika berbicara di hadapan umum. Terima kasih, saya Novi Setiabakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.